dia tipu Iman, boyfriend dia tengah makan kat bawah tu. Dia ingat dia Iman tak nampak. So, latah kanak-kanak ini selalunya membuatkan kita terhibur. Samalah seperti perkongsian ini yang memaparkan seorang kanak-kanak perempuan yang bernama Iman yang sedang bercakap telefon dengan boyfriendnya. Dikatakan Iman memberitahu boyfriendnya dating dekat bawah. Bila dia call boyfriend dia, katanya tak ada. Apalagi mengamuklah Iman. Namun, apa yang menghiburkan adalah apabila lelaki itu menyampuk tiba-tiba kena marah. Ha, tahu pun takut terus minta maaf. Menerusi video tersebut, dapat dilihat kanak-kanak itu begitu marah. Manakan tidak, orang dah mudi tiba-tiba ada orang menyampuk pula. Memang mendapatlah. Meninjau ke ruangan komen, rata-rata netizen terhibur dengan telatah kanak-kanak itu. Ada juga yang berseluruh, memang tengah gaduh besar, sibuk menyampuk pula. Tengok, boyfriend dia call kat sini. Dia tipu Iman, boyfriend dia tengah makan kat bawah tu. Dia ingat Iman tak nampak. Sorry.